Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya kenalkan diri saya sebagai Abdi. Saya merupakan pengarah untuk teater I'm Positive yang akan ditayangkan pada 25 dan 26 September ini di Main Auditorium Universiti Islam Malaysia Antarabangsa Gombak. Teater I'm Positive ini merupakan kumpulan daripada kisah-kisah benar yang melibatkan mereka-mereka yang affected dan infected dalam isu yang berkaitan dengan HIV dan juga AIDS. Cerita ini pernah dipentaskan sebelum ini, iaitu di Johor pada tahun 2014 juga, di mana ianya melibatkan hampir 10 orang mereka yang affected dalam bidang dalam isu berkenaan HIV dan AIDS. Kelainan yang kita bawakan pada teater di Universiti Islam Malaysia Gombak pada 25 dan 26 September ini adalah kita meletakkan satu mekanisme penceritaan dalam aspek teatrikal di mana ianya melibatkan muzik dan juga permainan emosi yang insyaAllah akan lebih membuka minda dan penonton akan merasai betapa isu yang berkenaan dengan HIV dan AIDS ni telah membarah dalam masyarakat. Sekiranya anda hadir di pementasan teater ini dan mengharapkan satu kisah yang mungkin menunjukkan bahawa mereka yang mengidap HIV dan AIDS ni bersalah atau mereka ni adalah memang kata patut dengan virus ini, anda salah. Apa yang kita nak capai dalam teater ini adalah untuk kita menghapuskan diskriminasi dan stigma terhadap masyarakat kita, terhadap mereka yang mengidap HIV dan juga AIDS. Peduli saya ini bukan dihukum, berikan mereka peluang. Saya harap mereka yang menonton ini dapat belajar sesuatu dan insyaAllah supaya dapat menyampaikan kepada semua masyarakat kita di luar tentang isu sebenar yang melingkari dalam mereka yang hidup dengan HIV dan juga AIDS. Dan saya amat mengharapkan agar anda lebih memahami apa yang ingin kita capai dalam teater ini. Yang penting, HIV tidak membunuh, AIDS tidak membunuh, tapi yang membunuh adalah stigma dan diskriminasi kita. Selamat menikmati.